Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Setiawati SPD. Saya sebagai Kamabikus SD Negeri Katulampa 2. Pada hari ini, alhamdulillah kami telah melaksanakan kegiatan musyawarah gugus depan pangkalan Katulampa 2 02/13/02/14. Harapan saya mudah-mudahan dengan pelaksanaan musyawarah gugus depan ini, pangkalan kami bisa lebih berprestasi lagi sesuai dengan harapan-harapan yang telah disampaikan tadi, program-program yang telah disampaikan dan dilaksanakan ketika musyawarah gugus depan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pramuka Garuda Bogor Tengah ini dari pertama awal sosialisasi kegiatan, peserta yang mengikuti kegiatan ini siaga sebanyak 36 orang dan penggalang 54 orang. Lalu ada seleksi kedua yaitu penyerahan berkas, seleksi berkas. Yang lolos itu dari golongan siaga ada 31 orang, lalu penggalang 34 orang. Setelah penyerahan berkas, kami mengadakan tes intern di Kuaran Bogor Tengah. Yang mengikutinya itu siaga sebanyak 29 orang dan dari penggalang itu ada 34 orang. Dari hasil seleksi, yang lolos siaga 29 orang, penggalang itu 34 orang dengan total 63 calon pramuka Garuda Bogor Tengah. Kemarin kami melaksanakan pengumuman melalui Zoom meeting yang dihadiri oleh Ketua Kuaran Bogor Tengah, lalu Waka Bina Muda, lalu segenap panitia, dan tak lupa yang hadir adalah calon pramuka Garuda itu sendiri. Alhamdulillah yang lolos itu 63 orang dari golongan siaga dan penggalang. Untuk tahun ini yang penegak dari Kuartir Ranting Bogor Tengah belum ada. Insya Allah kedepannya mungkin akan lebih gencar lagi di golongan penegak ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total untuk penggalang 34, berarti layak untuk menjadi pramuka Garuda tahun 2022. Alhamdulillah. Luar biasa, hebat. Dan pembacaan surat keputusan hasil seleksi calon pramuka Garuda tahun 2022. Jadi untuk siaga 29 dan untuk penggalang 34 layak menjadi pramuka Garuda tahun 2022. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.